Halo Sob, balik lagi bareng gue Yuka. Nah sekarang gue bakal mereview modifikasi mobil yang unik banget. Dan ini punya temen gue yang awal dia tuh suka modifikasi motor. Mobilnya apa? Penasaran nih, lihat nih. Livina terbaru, penasaran? Stay tune di Toto Modif. Nah, sekarang gue udah bareng Mas Acu nih. Halo Mas Acu. Halo Mas Yuka, apa kabar? Baik, baik. Intermezzo sedikit, gue kenal Mas Acu itu awalnya karena meliput motor Vespanya Mas Acu. Iya. Vespa apa Mas? Vespa PX. PX ya. Tahun 2000. Ini buat sekedar info nih, Vespanya Mas Acu ini modifannya, aduh. Kenapa ya Mas? Aduh, pusing deh. Pusing lukunya ya. Main motor udah, sekarang Mas Acu kayaknya mulai berambah ke mobil nih ya. Oh iya. Ini Nissan Livina tahun 2019. Tipenya VL. Warnanya grey ya. Grey. Timeless grey kalau enggak salah. Oke. Ini kan satu basis sama Expander ya? Bisa dibilang begitu. Nah, kenapa Mas Acu milihnya Livina? Oke. Kenapa gue langsung kepincut sama Livina? Pertama dari tampilan depannya dulu sih. Tampilan depannya, iya. Bagian grill depannya. Bagian grill depannya itu lebih apa ya? Lebih kalem kalau menurut gue. Lebih kalem. Kemudian juga kalau Livina ini kan hadirnya tuh setelah Expander. Jadi ya lebih fresh aja gitu dibanding Expander gitu. Karena kan kalau di Expander sendiri part modifikasinya udah banyak, betul. Referensinya juga udah banyak. Betul. Berarti kayaknya nih Mas Acu pengen ngedobrak sendiri ya, ngegarap Livina ini di custom gitu ya. Iya, lebih banyak PR sih kalau Livina, gitu. Karena ya susah banget kan, masih jarang banget parts aftermarketnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin konsep deh, yeah. Konsep yang Mas Acu ambil di Livina ini tuh apa? Sebenarnya sih ini lebih ke apa ya, proper harian aja sih, proper elegan harian. Juga nggak terlalu elegan, tapi ya proper harian aja sih. Tapi sebelumnya memang gue pas beli ini Livina udah sempat gaya-gaya agak-agak racing look lah. Agak-agak gitu. Sporty, racing-racing gitu ya. Agak-agak sport, iya. Okay. Pakai decal, terus ada velg ganti rim 18, pakai ban semi-slick. Tapi ternyata nggak senyaman yang dibayangkan ya kalau buat harian gitu. Jadi ya gue, yaudah gue beralih ke yang lebih comfort aja, yang lebih enak buat harian sih. Berarti bisa dibilang ini udah melalui proses modifikasi berkali-kali lah ya. Iya. Sampai sekarang nih ya. Bener, udah paling lama itu gonta-ganti kaki-kaki lah ya. Oke, kakinya. Sampai ketemu yang settingan yang sekarang gitu. Bahas grill dulu nih. Ya. Mas Acu, kalau setahu gue ya, Livina yang baru itu bagian grillnya ini ada aksen chrome-nya kan? Bener. Tapi ini di stikerin warna hitam? Yes, betul sekali. Apa alasannya? Soalnya kalau gue ngelihatnya sebenarnya di bagian grill yang si V-Motion ini ya. Oh iya, V-Motion khas Nissan banget ya. Nah, khas Nissan kan V-Motion. Sebenarnya banyak tekukan-tekukan yang kayaknya kalau kita kasih warna hitam doff tuh lebih kayak expose. Oke. Okay. Gitu, salah satu alasannya itu. Dan juga bikin tampilannya agak lebih sangar sih kalau hitam ya. Jadi kalau kelihatan, jadi benar-benar bagian sini tuh full hitam kayak lebih laki aja sih gitu. Kayak kalau dilihat dari depan, sporty banget ya dengan list warna hitam ini Mas. Yeah. Nah, kalau bagian lampu, ya. Ada ubahan nggak? Kalau bagian lampu, sebenarnya kalau reflektornya masih pakai standar. Tapi bohlamnya gue ganti yang LED. Kalau nggak salah, Osram Pak Philips gitu ya. Jadi supaya lebih look saja warnanya kan, agak putih ke biruan gitu ya. Dan membantu penerangan malam hari. Membantu juga penerangan ya? Di malam hari. Karena juga. Aslinya kalau nggak salah halogen ya? Masih halogen bawaannya, betul. Kira-kira ada yang mau diubah lagi nggak bagian depannya? Kalau bagian depan sih udah cakep. Bumpernya nggak mau ganti? Nggak, udah cakep dari lahir. Ya. Kalau nah, depan. Sekarang kita melipir ke samping nih. Boleh. Ada yang spesial di samping. Bagian sampingnya, ini yang menjadi salah satu, apa ya bisa dibilang ya, spesial dari Livina ini nih. Bagian kakinya udah berubah. Mas Acu bisa jelasin nggak? Pakai velg apa nih? Oke, kalau ini gue pakai velgnya HSR tipe Maudus. HSR ya? Ya, rim 19, lebarnya 8, ET-nya 45. ET 45. Okay. Nah, kalau selama gue gonta-ganti velg, memang kalau di Livina 2019, offset yang paling pas itu di 45, lebar 8 atau 8,5. Itu yang udah paling pas sih. Ini gitu. Kata Mas Acu sendiri ya, udah beberapa kali ganti velg? Betul. Ini yang terakhir? Ini yang terakhir. Sebelumnya pakai apa? Sebelumnya pakai Konik Hypergram. Rim 18, lebar 8,5, ET-nya 45 juga.
Cuman dia kan warnanya sebelumnya tuh bronze. Terlalu balap sih kalau gue bilang. Terlalu sporty kalau warna. Iya, jadi gitu kenapa ya? Gue ngambil warna silver karena kalau kita perhatiin di bagian sini juga banyak silver kan di bawah-bawahnya. Oh, jadi nyambung ke betul. Jadi gue mau nyambungin ke detail-detail di bagian bawah gitu. Okay. Gue kan jalan tuh sering di tol ya, tiap hari tuh pasti lewat tol. Jadi begitu ganti ban yang lebih lebar, tapaknya gripnya lebih berasa lebih enak aja sih. Berarti untuk dipakai harian tuh lebih nyaman lah ya? Ya lebih confident sih. Lebih confident. Lebih confident. Gitu. Secara looks juga kayaknya lebih cocok dengan konsep warna juga ya? Iya, bener. Ada ubah lagi nggak nih bagian kakinya? Kalau kaki-kaki untuk suspensinya semua udah gue ganti pakai coilover. Oh, oke. Okay. Coilover ISC. Huh? Tipenya itu Street Comfort. Jadi ini mungkin pengembangan lagi dari ISC yang sebelumnya kan artinya tipe street aja ya kalau nggak salah. Nah ini Street Comfort. Jadi kalau dulu orang bilang pakai ISC keras banget, nah ini sekarang lumayan agak lebih empuk lah dibanding yang tipe street. Lumayan lebih empuk ya? Iya. Sebelumnya pernah ganti juga? Sebelumnya pakai per, ganti per doang, pakai EBA ProKit. Nah, cuman pas gua pasang ternyata turunnya masih kurang cakep, masih jauh lah. Terus custom bikin di Bang Midun di Haji Nawi ya, bengkel per udah enak dapat, dropnya juga pas. Cuman kalau per custom kan begitu kita mau gonta-ganti ukuran velg, kurang pendek mesti potong, kurang pendek mesti potong. Lagi, ya. Iya, gue jadi kayak magang di bengkelnya dia, Bos. Tiap kan kesini kesana ya. Iya, nungguin bengkel ngantri air, gue pikir ah udahlah, gue ganti coilover aja lah. Jadi kalian, kapan ya? Betul kapan gue butuh lebih tinggi tinggal putar, butuh lebih pendek tinggal putar gitu. Ada kayak ngerasa perbedaan gak nih pas dulu awal-awal yang kayak udah ganti-ganti per itu sama pakai coilover ini, ada perbedaannya? Yang pasti perbedaannya sekarang kalau di jalan lebih firm ya, pada saat kecepatan tinggi itu dia lebih antep aja gitu, lebih firm. Karena kan dia memang settingan dampingnya juga bisa di style-style kan. Oh, okay. Jadi udah nggak ada lagi tuh namanya gejala limbung gitu ya. Pada saat kita bermanuver gitu ya, body roll tuh udah nggak begitu berasa. Udah mengurangi dampak body roll lah ya. Benar gitu. Terus bagian samping lagi nih, body sampingnya. Iya. Ada ubahan lagi nggak nih kira-kira? Paling ini sih, gue pasang side marker. Oh iya nih. Ini buat Mini Cooper ya kalau nggak salah ya. Okay. Aslinya buat peruntukannya Mini Cooper. Nah selain memang lebih manis juga ini fungsi, jadi nyala fungsi. Oh ini nyala? Nyala, okay. Jadi kalau kita agak keluar gang atau apa ya, orang bisa ngeliat lah bumper keluar gitu ya. Oh jadi nggak cuma pemanis doang nih teman-teman, ini juga fungsional juga ternyata ya. Iya, cuman memang agak berkorban sedikit nih, bumpernya mesti dipotong, mesti dibolongin. Oh dibolongin nih. Iya, mesti dibolongin baru dipasang gitu. Sebenarnya ada sih yang cuman ditempel aja ya, tapi nggak fungsi. Nggak fungsi gitu. Ya, karena nggak bisa nyala juga kan. Iya, jadi gue pikir buat apaan juga ditempel kalau nggak ada fungsinya kan. Betul, jadi sesuatu yang harus ditempel ya memang harus ada fungsinya gitu. Iya. Terus bagian bodi samping ada ubahan? Bodi samping nggak ada ya. Nggak ada ya? Masih orisinilnya, masih seperti bawaan pabriknya gitu. Karena memang konsepnya gue sebisa mungkin yang nempel di sini itu kelihatannya memang dari bawaan pabrik, OEM gitu. Okay. Jadi gue memang nggak terlalu suka yang sistemnya add-on, nambah-nambah gitu, nggak begitu suka sih. Mempertahankan OEM nih ya? Ya, OEM look lah gitu. Nah, yang unik juga bagian atasnya nih. Yeah. Ini kayak kesannya ala-ala touring banget ya. Pakai roof rack. Iya. Yeah. Tapi kenapa nggak pakai roof box? Nah, itu dia bos. Sebenarnya ini gue suka-suka nggak suka sih sebenarnya pakai ini ya. Okay. Jadi gue pengen emang main di detail aja. Detail aja. Awalnya tuh memang cuman pasang roof rail awalnya. Begitu gue pasang roof rail juga, gue carinya roof railnya yang memang dia bisa dipasangin sama roof rack. Jadi memang ini benar-benar aluminium ya. Sih bukan yang cuman kayak ditempel doang. Wah, iya nih, ya, jadi benar-benar dipasang di bagian atap. Terus kemudian ya ini sebenarnya hanya pemanis aja sih. Pemanis aja. Iya, gue belum kepikiran juga sih mau pasang roof box. Mungkin kalau Mas Yuka mau bikin giveaway roof box. Giveaway bisa juga tuh gue pasang ya kan. Agaknya pusing. Tapi gitu. Ini pakai roof rack apa nih, Mas? Ini pakai Thule. Seri yang?
serinya Wing Bar Evo. Wing Bar Evo. Nah, ini sebenarnya buat Mazda CX-5. Oh, untuk Mazda CX-5. Iya, ini okay. Tipenya serinya atau tipenya ini yang flush rail ya. Jadi memang roof rack tuh ada yang modelnya dijepit, ada yang memang dia nempel di roof rail. Nah, ini sempat pusing juga nih nyarinya persamaannya sama apa gitu karena mesti ngukur ini kan. Jadi lebarnya ternyata ini sama dengan Mazda CX-5. Sama, kebetulan sama ya? Iya, jadi pakainya ini, tule buat CX-5 atau CX-3 gitu, Mazda lah. Berarti gitu. Ada nggak kayak kepikiran pengen masang roof box ke depannya? Mungkin. Jangan-jangan ganti konsep jadi touring ya. Kalau menurut Mas Yuka, apa kira-kira roof boxnya yang cocok kayak gimana ya? Yang tipis, waduh, atau yang tebel? Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sama kebutuhan. Yang penting ada waktunya, Bos. Ada waktunya. Kedepannya ada nggak kayak gue pengen apa ya? Pengen nge-upgrade lagi nih modifikasi di Livina Mas Acu ini. Sebenarnya kalau mau upgrade lagi, gue sih sebenarnya masih belum ketemu velg yang pas banget ya secara bentuk gitu ya. Ya mungkin PR-nya tinggal gonta-ganti velg aja sih. Tapi kalau untuk body, gue udah cukup. Udah cukup? Cukup. Berarti puas dengan yang ada sekarang. Velg ada kemungkinan bakal upgrade? Pinginnya ada lagi ngincer satu velg lagi sih. Apa tuh? Rotiform, Last Air. Siap. Soalnya kayaknya lucu juga sih dipasangin Rotiform. Kalau ya, bagian audio pengen di-upgrade juga nggak? Sebenarnya gue ada kepikiran mau ganti, tapi mungkin nggak nambahin speaker atau gimana ya. Uh-huh. Tapi naikin kualitas dari speaker mobil yang udah ada aja. Oh, berarti masih pakai standarnya, tapi dinaikin kualitasnya? Iya, mungkin kayak pasang apa sih, gue juga nggak paham tuh prosesor atau apalah ya, yang bisa ningkatin kualitas suara dari speaker bawaannya gitu. Kalau di sektor lain, kayak exhaust apa gimana gitu? Wah, enggak sih ya. Exhaust standar aja karena masih sering dipakai buat jalan-jalan sama bini. Jadi nggak mau berisik. Nggak mau berisik. Oke. Nah, ini di ujung banget sekarang nih. Ya. Kita ngomongin budget. Yes. Budgetnya yang mana ya? Oh, modifikasi yang ini deh. Kaki-kaki. Kira-kira berapa? Dari kaki-kaki, rutek. Nggak terlalu banyak ya abisnya. Mungkin masih di bawah 40-an lah ya. Di bawah 40-an? Masih di bawah 40-an harusnya. Nah, itu dia teman-teman, kita udah ngebahas Livinanya Mas Acu. Thank you banget Mas Acu. Thank you banget Mas Yuka. Thank you banget. Nah, buat teman-teman yang pengen kenal Mas Acu, bisa lewat Instagramnya apa Mas Acu? Di achu.rgs, acu.rgs. Nah, itu dia tuh. Mungkin teman-teman yang punya Livina atau sesama punya Livina bisa saling berbagi info lah ya. Betul mengenai Livina banget. Buat teman-teman yang kita pengen bahas mobil apa lagi, selanjutnya tinggal tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Gue Yuka Samudra pamit, dan Acu pamit. Bye-bye, thank you. We'll be right back.